Dan kali ini saya akan review DX ya guys. Oke, sesuai di judul yaitu DX. Jeng jeng. DX Beyond Driver. Kayak ini DX-nya udah lumayan lama, seminggu atau dua minggu, maybe. Kayak ini DX-nya saya mendapatkan dengan harga yang cukup murah ya. Sedikit curhat. Ya, ini kalau saya tadi kan siang-siang, saya kan tadi ke toko multi dan saya membeli DX lagi. Dan ibu saya nanya, ini yang kayak gini ya, sama guys, persis. Ini harganya berapa? Di multi itu dapatnya 1,8 ya, 1.800.000 rupiah. Dan alhamdulillah, untungnya saya mendapatkan ini dengan kondisi baru dan harga yang cukup murah guys. Iya, harganya tuh 900.000, tapi dinego jadi 850.000 ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, bang kita review ya. Tadi sedikit curhat aja. Oke, di sini ya ada penampakan Kamen Rider Wars dan dapat Wars Mirai Watch juga ya, dapat satu. Ya dan ini dari Bandai pastinya. Oke, lalu ini kayak game bang dengan iPhone ya. Kita lihat sampingnya dulu. Aduh, susah guys, terlalu besar. Sip. Sampingnya gini. Lalu kalau di belakangnya ini cara mainnya ya guys. Ntar fokus dulu. Gak bisa fokus guys. Yang bawah. Oke. Jadi ini cara mainnya. Nah ini Nintendo Watch Legend Rider ya. Bisa dipasang ke sini juga. Ini Nintendo Watch build saya belum punya, tapi soalnya sama saja sih. Lalu ini ada DX Beyond dengan Eva. Ini jadi gelap juga. Ini ada Kamen Rider Wars-nya. By the way, ini apa ya? Ini gendut banget nih boxnya. Segini saya loh, kalau tangan saya. Ya, nah ini dapatnya nih. Jadi dikasih tahu spesifikasinya. Dapat apa aja di dalam, ya. Tuh guys. Jadi dapat Beyond Never, terus dapat Wars Mirai Watch juga, setengah build-nya juga manual ya. Dan ini bisa digunakan di Jiku Dengan Efek juga guys. Nah ini Wars Mirai Watch-nya. Samping sini ini si Wars. Pengguna pertama itu si Wars ya, Wars putih yang dari masa depan berbeda, di mana Umajio nggak ada. Kalau pengguna selanjutnya Wars yang asli, Wars yang menggunakan baju hitam yang sebenarnya adalah warna coklat atau entahlah itu. Oke. Okay. Dadah. Maaf guys, goyang-goyang. Oke, langsung kita buka ya guys. Agak ngepet juga guys. Dibungkus lagi sesudah dibuka. Oke, 1, 2, 3. Wow. Ini sama banget sih isinya. Bukan KW, bukan bekas. Ini benderan baru guys. Dari mana barunya ya ini? Ini ada plastik pelindungnya nih. Nanti akan saya buka ya. Oke, saya buka dulu ya guys. Oke, sudah saya buka. Dan ini yang pertama dulu ya, yang kecil-kecil dulu ya, yaitu ini. Ini back holder-nya ya. Di light. Ini back holder-nya. Ini bentuknya kayak apa ya? Saya belum tahu sih back holder DX kemana, dan belum lihat banyak ya. Lebih berhatiin ke apa ya, di X langsungnya, back holdernya nggak terlalu diperhatiin ya. Oke, lanjut lagi ke itunya, ke beltnya ya. Ini beltnya, kalau kalian lihat baik-baik, ini beltnya biarnya Kamen Rider lain nih ya. Kalian pasti beberapa ada yang mikir nih beltnya bikinan apa, buatan baru atau buatan recycle ya. Ini saya menyebutnya recycle, soalnya saya pernah nonton Agan Reza unboxing atau
bukan unboxing sih ya, pokoknya review di X Amazon dengan Evang atau Neo Amazon dengan Evang itu sama banget guys wujudnya. Ya ini bentuknya sama guys, cuman beda warna aja dan di recycle ya. Oke, ini cuman gini aja, kecil ya, lebih kecil. Jadi kalau yang punya jangan dipasang ke Jiku dengan Evang ya, atau yang lain, soalnya ini takut patah atau takut tidak menyesuaikan ya, soalnya ini ukurannya berbeda ya. Oke, lanjut lagi kita ke Mirai 2 C. Ini lightnya mati. Nah, sip. Untuk Mirai 2 C-nya sendiri ini ya, Mirai 2 C Woods ya pastinya. Dan ini ada penyebatnya. Kita lepas dulu. Nah, ini kenapa ada yang gini? Ya, ini saya udah tahu sebabnya. Kita tutup lagi. Kita dengerin sound-nya. Was tangan dikit nih. Oke, sekali lagi. Nah, Mirai 2 Henshin. Soalnya yang Salfok sama kuku saya ini efek libur sekolah. Agak malas juga motong kuku. Ya. Maklumi. Jadi cuma ada 2 sound aja, nama kamarnya sama nama deskripsi ya. Jadi ini enggak kayak yang Edward yang Shinobi Quiz atau Kikai ya. Jadi di sound ketiga ada suara Henshin. Ini enggak ada suara Henshin-nya. Oke. Okay. Ini perpaduan warnanya hitam silver dan stiker Woz ya. Kita buka. Ya. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Beyond dengan Eva. Oke, ini udah saya lepas sedikit bagian sini, soalnya waktu itu syuting jadi kamera dulu Woz. Oke, nanti video klipnya akan saya upload ya, udah di edit tinggal di upload aja. Oke, ini kayak Beyond the Heaven ya. Tuh halo, tuh pantulannya ada di sini ya, tuh canggih ya teknologi itu. Ini ada 2 tombol ya, ini bisa di apa ya, saya lupa, didorong atau ditarik lah, saya lupa lebih tepatnya apa. Jadi ini butuh 3 baterai ya. Ini menggunakan baterai ya. Jadi ada elektriknya juga. Oke. Okay. Kalian harus menggunakan benda yang lancip kecil ya. Bisa tusuk gigi, bisa jarum. Saya menggunakan pulpen. Ya, saya adanya pulpen sih. Dan guys. Oke, okay, sudah terbuka. Lumayan susah ya kalau pakai pulpen. Saya sarankan menggunakan tusuk gigi deh, guys. Atau kalau saya lebih enak pakai jarum deh. Kenapa ya? Jarum kayak lebih enak gitu, guys. Tapi jangan terlalu ditekan jarumnya, nanti bisa bengkok ya. Dan ini diisi 3. Ya ini udah ada saya lepas. Dan saya ini ada baterai ya. Duh. Oke. Duh. Ini plastiknya saya lepas apa enggak ya? Takut lecet gitu, guys. Kita nyalakan. Nah, ini cuman sound aja ya, nggak ada lightnya kalau dinyalakan. Oke, saya jadikan ke display di XP-nya dulu ya. Oke, guys, sudah ke stand ya. Kita nyalakan lagi. Ya, oke, cuman gitu aja. Oke, langsung aja kita henshin. Apa dilepas aja ya, guys? Agak mengganggu gitu loh, guys. Kelihatan plastiknya. Oke. Oke, demi review saya lepas ya. Aduh, sayang banget. Oke, sudah saya lepas. Demi review loh guys ini. Ya. Semoga bekerja. Ya, agak saya kasih light aja ya guys. Saya agak gelap gitu loh guys. Entah mengapa. Oke. Semoga enggak mengganggu reviewnya. Oke, sip. Ya. Kita henshin kamu dulu. Saya hindari light-nya biar enggak silau. Nah. Matikan dulu lah. Nah, sip. Fokus. Oke, kalian pasangin ke sini ya, guys. Dipasin. Agak harus ditekan. Nah.
dipencet itu ngebuka ya. Standby enak. Hey sin. Belum kelihatan ya guys. Aduh. Oke, saya coba di gelap ya guys, biar lebih kelihatan. Oke. Saya matikan dulu lampunya. Oke, benar saya gelapin. Nih, saya kelihatan ke sini. Oke, semoga berhasil. Saya gelapin guys biar lebih kelihatan tuh. Jadi itu lightnya. Nah, kelihatan kan? Itu seperti itu. Mohon maaf banget ya nggak terlalu kelihatan di kamera HP saya. Karena saya modal syuting tuh hanya HP dah guys. Dah mati. Oke, saya nyalakan lagi. Oke guys, kurang lebih kayak gitu ya tampilannya. Saya mau maaf sekali kalau nggak terlalu kelihatan tadi ya. Oke, ini finishingnya. Ini finishingnya tuh time explosion ya. Cuman gitu aja. Oke. Okay. Oke, next. Saya akan coba dengan Raiden Watch Legend Raiden ya. Jadi ini Raiden Watch, Raiden Watch-nya bebas, mau Zio, Gaze, Ghost, Drive, Kuga itu bebas, guys. Suaranya sama aja. Ya. Tinggal dipasang. Soalnya tadi kurang keseimbangan ya. Jadi sama aja guys suaranya ya. Oke. Kalau jadi kalau mau ngehack bisa guys. Jadi kalau di kamera yang Woz itu biar ngehack watch yang biasa Woz, Shimonobi, Kuishika itu cuman ini standby-nya yang enak tadi yang tong. Jadi karena di bawahnya sini itu dikasih kayak celah ya biar enggak kepencet bagian bawahnya. Nih. Nah, gitu ya. Kalau ini yang Woz Ginga. Jujur saya lebih suka yang Ginga deh. Kalau dua-duanya dipencet tadi. Nah gitu guys kalau mau ngehack ya, cuman gitu aja. Oke, next part, next saya akan coba ini dia build yang futuristik banget ya. Namanya oke. Jadi ini saya cuman ngasih tahu bagian henshinnya aja ya guys, soalnya kalau di bagian per biar Edward sama Edward itu beda banget guys ya. Kalian lihat ya. Ini. Tuh, ini saya percepat ya. Tuh. Bisa gitu. Kalau biar Edward itu beda banget, lebih keras guys. Saya percepat ya. Jadi ini lebih keras guys. Tuh, harus ditekan banget. Saya susah mencetnya gitu guys. Saya pernya lebih kuat. Kalau ini kan santai tuh, santai. Kalau ini keras banget guys ya. Jadi info itu ya guys, ini keras banget, susah kepencet ya. Jadi bedanya gitu ya. Kalau Ginga tuh sama kayak Raid Watch ya, kayak Raid Watch bagian pernya. Oke, kita coba. Jadi standby-nya juga ada di Raid Watch ya guys. Goyang. Jadi ini harusnya kalau diputeng. Nah, ini ada suara henshin, cuman ini akan langsung nyala di tempat sini ya. Perhatikan. Tuh.
Kenapa seperti itu? Ya karena pengnya ini keras ya, dan bagian lock on the watch di Jikyu Dragon Weapon, ya kebanyakan ya orang kolektor yang punya Jikyu Dragon Weapon pasti di bagian sininya tuh, bagian penguncinya tuh pasti udah agak sedikit longgar ya, jadinya kayak gini efeknya. Nah, saya coba lagi di sebelah sini ya. Tadi finishnya nggak saya kasih tahu soalnya ya nanti akan bingung ya kalian. Nah kalau di sini ini penguncinya masih kuat guys ya. Nah ini akan nyala di tempat ini ya. Kalau tadi kan di sini diputar bagian sini udah langsung henshin ya, harusnya diputar ke sini baru henshin. Nah ini di sini diputar balik ke sini, ini baru henshin ya. Perhatikan guys, tuh baru clock ya. Jadi saya reviewnya tuh sekaligus penjelasan ya, biar kalian paham. Kalau yang gak mau penjelasannya bisa kalian skip-skip aja gitu guys. Jadi gitu ya, jadi bagian pengunci sini sama sini itu berbeda jauh, karena di sini udah sering digunakan ya sama Kamen Rider Rider Watch yang asli Kamen Rider ya, bukan Legend Rider ya. Jadi kalau di sini tuh penguncinya masih kuat banget tuh, keras ya. Tuh ini udah gampang dipencet guys, ini masih keras guys. Tuh dinginin suaranya guys. Tuh ini lebih ke apa ya, lebih ke sumpek gitu ya. Cuman segitu aja ya guys yang reviewnya. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Bye bye guys.